Mungkin yang kalian lagi capek, lagi letih, lagi lesu. Nah, langsung saja ya teman-teman, tanpa berbasa-basi, perkenalkan dulu nih nama aku Fika Fikriani, teman-teman boleh panggil aku Fika. Aku dari jurusan hukum nih teman-teman, angkatan 2019. Nah, teman-teman aku mau ingetin ya buat kalian semua, kalau misalnya lagi sibuk nih beraktivitas dalam satu minggu ke depan, ya aku berharap teman-teman tetap dalam keadaan yang sehat ya. Kalian juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada, di mana kalian menggunakan masker atau mungkin kalian rajin-rajin cuci tangan nah teman-teman. Oke, oh ya teman-teman, kalian tahu nggak sih malam hari ini acara apa? Kalau misalnya kalian tahu langsung aja ya tulis komentar kalian di bawah ini. Nah, hari ini adalah acara alumni sharing season yang ketiga. Nah, kalau dari kalian semua bertanya, itu acara apa sih, Kak? Itu nanti ngapain aja sih? Nah, aku jelasin dikit ya, teman-teman, tentang acara ini. Jadi, acara ini adalah acara yang diadakan oleh layanan alumni Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, di mana nanti kita akan berbincang-bincang bersama para kakak-kakak alumni kita yang kece dari Universitas Kristen Maranatha yang sudah sukses setelah lulus dari perkuliahan. Nah, hari ini seperti mungkin teman-teman yang udah baca ya dari story Direktorat Kemahasiswaan. Nah, tema hari ini adalah strategi building in culinary business in COVID-19 pandemi. Jadi, selama beberapa jam ke depan, kita akan membahas gimana sih strategi dalam bisnis kuliner, khususnya situasi sekarang ini. Gimana sih bangun usaha, mungkin dari kuliah, atau mungkin dari lulus kuliah, terus jatuh bangun seperti apa dan dampaknya bagaimana bersama alumni kita yang kece-kece. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita memulai lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita buka dengan doa ya, dan doa saya akan pimpin dengan iman Kristiani dan yang lain dapat menyesuaikan. Selamat malam Bapak, Bapak sebentar kami akan memulai alumni sharing session pada malam hari ini. Tuhan, kami minta dari awal pertengahan Tuhan, kiranya ada hal baru yang kami dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, teman-teman, dihimbau nih untuk semua teman-teman ketika sesi berlangsung, kalian boleh langsung aja ya bertanya sama narasumber kita. Nah, di mana nanti teman-teman mungkin ya kalau misalnya kalian lagi join pakai handphone atau mungkin pakai laptop, kan di situ tuh ada kolom chatnya. Nah, teman-teman kalian langsung boleh aja ya ajukan pertanyaan, dan teman-teman aku berharap kalian mengikuti acara ini sampai selesai, sampai akhir ya, karena akan ada 10 hadiah karena akan ada hadiah menarik buat 10 orang yang pemenang dan buat 10 orang yang bertanya juga. Nah, dan selain itu, nanti di akhir acara, panitia akan bagikan form evaluasi yang harus teman-teman isi untuk mendapatkan sertifikat. So, stay tune ya teman-teman. Oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mendengarkan setiap materi-materi dari narasumber yang ada, kita mau menyaksikan satu video dulu nih. Berdiri sejak tahun 2014, Mangkok Manis hadir sebagai pelopor dessert di Kota Bandung. Dipelopori oleh sepasang suami istri, Bapak Rahmat dan Ibu Indri, selalu berupaya memberikan kualitas produk terbaik, berinovasi dan mengembangkan beragam produk makanan berat dan minuman untuk kepuasan pelanggan. Sesuai komitmen, serving good food here every day, every time. Mangkok Manis berhasil mendapatkan tempat di hati masyarakat. Tidak hanya di Kota Bandung, tetapi akan berkembang di kota besar lainnya. Tunggu opening kami di Festival CityLink pada November 2017. Oke, wow, teman-teman luar biasa banget gak sih videonya? Nah, teman-teman mungkin kalian udah tahu ya
narasumber pertama ini akan membahas tentang apa dan mungkin dari bisnis mana. Nah, langsung saja aku panggilkan lagi buat narasumber pertama, Kak Indri. Halo Kak Indri, selamat malam. Halo Kak. Iya, halo, selamat malam. Nah, teman-teman, nah ini dia Kak Indri. Nah, aku mau jelasin dikit ya CV tentang Kak Indri. Nah, di mana Kak Indri merupakan alumni Universitas Kristen Maranatha Program Studi Desain Interior. Dan Kak Indri juga ini merupakan owner bisnis kuliner, yaitu Mangko Manis. Wow, luar biasa banget nggak sih, teman-teman? Kita langsung berbincang sama ownernya langsung nih, teman-teman, dari Mangko Manis. Oke, Kak Indri. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Kakak lagi ngapain nih, Kak? Masih di kantor sih. Oh, masih di kantor ya, Kak. Oke, berarti Kakak belum pulang ke rumah ya, Kak? Karena memang tadi datangnya juga agak sore, jadi mungkin akan sampai di sini sampai agak malam. Yeah. Oh, oke. Okay. Oh ya, Kak, selama pandemi ini Kakak ngapain aja? Selama pandemi ini, Mangkok Manis masih tetap operasional sih, jadi ya tetap masih tetap ngurusin Mangkok Manis sama brand-brand yang lain juga. Kebetulan Mangkok Manis ini udah jadi satu Mangkok Manis Group yang dimana di dalamnya itu ada juga brand lain selain Mangkok Manis gitu. Jadi Mangkok Manis ini sudah berkembang, terus sudah punya adik-adiknya lagi gitu. Jadi kebetulan juga masih operasional dan masih jalan selama pandemi ini, ya masih tetap ngurusin itu aja sih. Gitu. Oh, wow, luar biasa ya. Tetap berkembang mungkin di masa pandemi ini, Kak, ya. Oke, nah teman-teman, mungkin kalian udah nggak sabar kan mendengarkan materi yang akan disampaikan dari Kak Indri. Oke, langsung saja aku serahkan sama Kak Indri. Ya, selamat malam buat semuanya ya, Vika. Terima kasih juga Mananta yang udah ngundang untuk bisa sharing di sini sama adik-adik semua yang masih pada kuliah ataupun alumni-alumni lainnya. Gitu, saya Indri, saya owner dari Mangkok Manis. Mungkin benar-benar udah pada tahu ya Mangkok Manis itu apa. Kalau yang belum tahu mungkin nanti bisa coba googling atau cari di IG seperti apa sih Mangkok Manis gitu. Nah, jadi sebenarnya saya alumni dari desain interior. Agak nggak nyambung sih sebenarnya ya, kalau sama kuliah saya tiba-tiba jadi berbisnis kuliner gitu. Tapi di situ saya mencoba menjalani apa yang menjadi passion, apa yang menjadi sesuatu yang saya suka, biar kita lebih semangat untuk menjalaninya gitu. Kalau misalnya kita menjalani sesuatu yang kita suka, biasanya itu akan lebih mudah dan lebih menyenangkan gitu. Ketika ada tantangan-tantangan, ada rintangan-rintangan, itu pasti kita menyelesaikannya itu akan menjadi lebih menyenangkan aja gitu. Ketimbang kita melakukan sesuatu yang dipaksakan gitu, kita nggak lagi tuh suka sama hal itu, kita harus mengerjakan gitu. Jadi saya mau cerita dulu nih, awalnya Mangkok Manis ini berdiri. Jadi sebenarnya Mangkok Manis itu berdiri di tahun 2014. Nah, di 2014 ini sebenarnya awalnya saya sempat bekerja sebelum menjadi pebisnis kuliner. Saya sempat bekerja setelah lulus kuliah itu, saya sempat bekerja terus itu juga sempat usaha yang lain juga sebelum usaha kuliner. Jadi sebelumnya itu saya sempat bikinin produk sepatu wanita. Jadi masih ada hubungannya sama desain. Jadi saya masih coba senang-senang bikin desain fashion, sepatu, tas, seperti itu. Selama kurang lebih 2 atau 3 tahun gitu. Setelah itu saya mulai berkeluarga. Posisi produksi saya agak jauh dari rumah, nah itu menjadi kendala. Akhirnya saya stop di situ untuk jadi seorang desainer sepatu waktu itu. Nah, setelah itu, mulai setelah menikah, saya mencoba berbisnis kuliner. Dan jujur sebelum saya membuka Mangkok Manis ini, sebenarnya udah kayaknya lebih dari ada beberapa kali gitu mencoba untuk berjualan makanan atau kuliner, tapi ternyata mungkin belum jodohnya, belum rezekinya, belum berhasil atau sesukses jadi Mangkok Manis gitu. Nah, tapi akhirnya di tahun 2014 itu saya coba membuka Mangkok Manis. Nah, Mangkok Manis itu dulu 2014 pertama kali buka
saya pakai belum buka restoran ya. Dulu saya pertama kali buka itu bisnisnya masih sangat kecil, kecil sekali. Saya mencoba dari bisnis yang paling dasar, mencoba pertamanya dari online gitu, dari online. Tapi dulu online belum seheboh sekarang ya. Online tuh sekarang mudah sekali dengan adanya GoFood gitu, dengan adanya online-online marketplace juga banyak gitu. Kalau dulu itu masih terbatas ada di beberapa sosial media, terus dibantu sama pengiriman paket-paket kurir gitu. Nah, terus di tahun 2014 saya coba membuka Mangkok Manis dan ternyata antusiasnya luar biasa gitu. Berkembang sampai sekarang di tahun 2020 kita udah 6 tahun gitu. Dan bersyukur juga sekarang Mangkok Manis sudah punya adik-adiknya, ada beberapa brand yang di bawah Mangkok Manis itu juga sudah berkembang sampai ke kota-kota lain juga. Gitu. Nah, dan mungkin nanti bisa dilihat tadi saya udah coba kasih share seperti apa sih sebenarnya awalnya Mangkok Manis itu. Kalau misalnya tadi diputarkan video itu, kan dilihatkan Mangkok Manis ini sudah berupa satu restoran ya, satu restoran besar dengan ada berbagai macam menu, dengan ada fasilitas juga di dalam restorannya. Nah, kalau kita lihat ini awalnya Mangkok Manis di tahun 2014 itu kita berjualan hanya di dalam sebuah gerobak. Gerobak yang kecil banget itu cuma sekitar 1,5 meter gitu, dan gerobak itu memang setiap hari harus kita dorong-dorong gitu. Dan awalnya Mangkok Manis dari situ di tahun 2014. Terus ternyata responnya bagus gitu. Terus akhirnya kita berkembang gitu. Sekitar 6 bulan kemudian kita pindah ke satu kios kecil yang ada di sebelahnya dulu di Jalan Ciamplas 101. Waktu sebelum pindah ke gedung yang baru sekarang ini, Mangkok Manis itu ada satu kios. Nah, itu kita bertahan selama 2 tahun di sana. Nah, ternyata antusiasnya cukup bagus lagi. Kita coba kembangkan lagi sampai akhirnya sekarang Mangkok Manis sudah punya bangunan sendiri di Ciamplas nomor 95 dengan menu yang lebih lengkap. Nah, cuman di sini aku juga pengen coba kasih semangat buat teman-teman yang masih kuliah nih, sama mungkin alumni-alumni yang baru lulus, mungkin untuk apa ya, kalau mencoba bisnis itu bisa dimulai dari hal yang paling kecil gitu. Ketika Mangkok Manis buka itu pertama kalinya, saya menggunakan modal yang sangat kecil gitu, modal yang minim gitu. Mungkin kalian harus bersyukur kalau misalnya punya orang tua yang bisa memberikan modal besar untuk kalian usaha. Tapi kita coba dengan modal yang paling minim untuk mencoba, bisa nggak sih nih kita berusaha, dan sebenarnya itu bisa gitu. Kita bisa coba berusaha atau mencoba memulai usaha dengan modal yang tidak terlalu besar gitu. Nah, cuman memang kita harus paham betul apa sih yang mau dimauin sama konsumen buat biar apa yang kita jual itu laku gitu. Selain kalau mungkin kalau di makanan ini rasa makanan yang kalian jual itu rasanya juga bagus gitu, rasanya enak, tampilannya menarik gitu, dan pasti orang-orang pada suka gitu. Dan sekarang tuh Mangkok Manis, selain ada Mangkok Manis sendiri, ada Madam Potato namanya, itu masih adiknya Mangkok Manis. Nah, Madam Potato itu juga saya kembangkan sekitar 2 tahun yang lalu, dan sekarang itu udah ada di Palembang, Bengkulu, terus di Tarakan, sama di Jayapura. Gitu. Wow, berarti Mangkok Manis ini sudah banyak cabang-cabangnya juga ya, Kak? Ya, jadi Mangkok Manis juga sama Madam Potato sudah di-franchise-kan, gitu. Kita sudah sub-franchise-kan, jadi sudah ada juga cabang yang di luar kota, gitu. Oke, wow, luar biasa ya. Oke, nih, Kak, aku mau bertanya. Kan, Kak, dalam ya beberapa bulan ini kan kita melewati masa pandemi. Nah, di mana yang aku tahu banyak nih yang lagi berbisnis, di mana dia mengalami penurunan yang mungkin sangat drastis, benar ya, Kak?
mungkin terutama dari gajinya, gaji karyawannya, atau mungkin pelanggannya berkurang nih, karena apakah mungkin kakak sebagai owner ini merasakan dampak tersebut, atau mungkin kakak punya strategi-strategi biar tidak berdampak juga nih kak sama si karyawan kakak atau mungkin pelanggan kakak tetap ada. Jadi gini, selama masa pandemi kemarin pasti ya semua bisnis, mau bisnis kuliner atau bisnis apapun itu pasti sedikit banyak dan banyak terpukul sama situasi ekonomi dan kondisi keamanan ya selama pandemi kan. Kita semua takut untuk keluar, kita semua nggak bisa bebas lagi seperti biasanya gitu. Dan di sini juga otomatis dengan adanya pembatasan perekonomian terpuruk, banyak orang-orang yang di PHK dan lain sebagainya, kita juga operasional sempat tutup ya, selama PSBB awal itu kita sempat tutup sekitar 2 minggu, karena kita juga untuk menjaga keamanan dan kesehatan semua tenaga karyawan kita juga, gitu. Kita sempat off dulu sebentar, tapi setelah itu kita operasional lagi sesuai dengan prosedur yang diizinkan sama pemerintah, gitu, karena kan selama PSBB itu juga ada pembatasan tuh, seperti misalnya jam operasionalnya harus berubah, terus juga sistemnya kita pertama nggak boleh dine-in, gitu. Setelah boleh dine-in, ada pembatasan lagi juga, kapasitas dine-in itu hanya boleh 30%, gitu. Setelah sekarang maju lagi, tetap ada pembatasan untuk tetap protokol kesehatannya tetap dijalankan, gitu. Cuman pastinya nih, bagaimana sih menyiasati bisnis ketika di masa pandemi ya, seperti ini. Jadi, ya pasti kita harus sangat efisien menghitung kos-kos yang memang biasanya harus selalu dikeluarkan oleh setiap perusahaan, gitu. Jadi, kalau misalnya karyawan ada yang dirumahkan, itu pasti. Karena kita juga dari jam operasional dan dari pendapatan itu juga sangat turun drastis di awal PSBB itu. Gitu. Jadi, kita juga harus realistis melihat apa nih kos yang perlu kita kurangi dulu gitu. Jadi kita harus benar-benar bersiasat dan kita harus tahu kapan kita mau mulai, kapan kita mau gimana nih selama masa pandemi ini kan otomatis ada penurunan daya beli customer ya. Kira-kira apa yang kita bisa cut dulu dari biaya operasional gitu. Jadi misalnya ada pengurangan karyawan tapi bukan secara mereka di PHK ya, tapi kita membagi jadwal. Jadi jadwal mereka bekerja bergantian, mereka tetap bekerja tetapi shift-nya yang harus kita bagi-bagi gitu. Nah, terus juga untuk kos produksi. Jadi kita harus menelaah dari sekian ratus banyak menu yang ada di Mangkok Manis ini, untuk di awal-awal PSBB itu kita harus seleksi dulu mana sih menu yang turnover-nya tinggi. Jadi emang kalau memang pembelinya banyak, kita sediakan, tapi kalau misalnya ternyata yang menunya ini nggak terlalu sering keluar, kita harus skip dulu, biar kita juga nggak harus banyak keluar untuk biaya bahan baku, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu sih, kita harus jeli banget melihat kos-kos mana yang bisa kita tekan gitu selama masa pandemi. Cuman kita juga harus tetap selama masa pandemi ini juga kita harus tetap eksis, dalam artian kalau misalnya kita tuh tetap berjualan gitu, tetap berjualan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada gitu. Oke. Wow, benar banget ya kak, di mana kita harus mungkin ya buat karyawannya harus bagi shift-nya biar nggak numpuk juga kan kak. Nah terus benar sih kak, tetap harus bertahan di masa pandemi ini. Nah kak, Vika mau tanya nih pertanyaan terakhir dari Vika. Pernah nggak apakah di dalam di dalam masa penjualan ini kakak mungkin mengejar target atau mungkin kakak ada maksudnya mungkin nih kalau misalnya setiap perusahaan pasti ada target-targetnya setiap tahun kan kak. Ya. Nah, apakah target yang kakak rancangkan itu menurun atau mungkin meningkat?
Jadi sebenarnya gini ya, kalau misalnya dibilang masa pandemi pasti menurun. Jadi lucunya begini, seperti yang saya tadi bilang, beruntungnya gini, kan Mangkok Manis ini sudah punya adik-adik nih. Dalam arti saya udah punya, ada beberapa brand lain yang di bawah satu holding sama Mangkok Manis. Jadi ada Madam Potato, terus ada beberapa brand minuman, ada Toratos, terus ada Rakoko, sama ada Skip Donat yang baru muncul. Jadi lucunya, jadi memang setiap brand ini kan punya punya karakter ya. Nah, mungkin ada yang omsetnya naik ketika di masa pandemi. Jadi seperti misalnya kalau teman-teman yang berjualan frozen food, atau mungkin ada makanan-makanan tertentu, itu mungkin mengalami kenaikan omset ya, karena ketika orang di rumah itu membutuhkan juga kan, butuh makanan tetap gitu, tapi makanan itu yang memang mudah untuk dikirim atau untuk dibawa. Kebetulan sebenarnya kalau Mangkok Manis sendiri nggak bisa dibilang nggak gojekable, jadi kita sebenarnya nggak begitu ini untuk di take away, karena kan kita es krim. Orang tuh taunya Mangkok Manis itu es krim gitu, dessert. Jadi kalau misalnya kita bawa dessert itu dibawa ke dalam apa namanya dikirimkan ke lokasi yang agak jauh, udah pasti nyampe ke rumah agak lumer gitu. Nah sebenarnya si Mangkok Manis ini udah pasti omset ada penurunan. Nah cuman kita juga kan punya produk lain tuh seperti makanan yang bisa kita kirimkan via apa namanya kurir gitu. Nah di satu sisi justru makanan-makanan yang seperti itu omsetnya naik gitu. Nah terus juga kebetulan ada satu brand dari punya kita juga yang namanya Skip Donat. Padahal itu dia baru muncul ketika bulan Januari sebelum pandemi banget. Kita sebenarnya belum sempat launching produk ini, tapi keburu pandemi. Dan akhirnya kita cuma berjualan di online. Tapi justru ketika pandemi, omsetnya itu malah jauh lebih baik ketimbang si Mangkok Manis gitu. Nah, jadi sebenarnya ada plus minusnya, Tapi kita sebagai pengusaha harus sedik ya, harus bisa melihat celah apa nih yang bisa kita pergunakan ketika di masa pandemi ini. Gitu. Misalnya ternyata, oh ternyata kalau makanannya itu di frozen, atau ternyata makanannya itu bisa di packing yang untuk akhirnya dimakan sharing dengan keluarga, itu ternyata bisa menarik untuk orang-orang yang waktu itu ada untuk bekerja di rumah gitu. Nah itu juga bisa menjadi perbantuan kita gitu. Oke, terima kasih Kak. Wow, luar biasa ya materi yang Kak Indri bagikan malam hari ini. Nah, aku mau review sedikit ya teman-teman. Mungkin juga teman-teman mungkin sinyalnya tiba-tiba keputus nih, terus nggak mendengarkan beberapa info yang tadi disampaikan sama Kak Indri. Jadi, di mana Kak Indri ini memulai bisnisnya di tahun 2014 dengan berjualan dengan menggunakan gerobak ya, benar ya Kak? Nah, di mana Kak Indri mencoba dari hal yang kecil, mungkin dengan modal yang kecil, dengan usahanya juga yang kecil. Tapi karena Kak Indri tetap bertahan dengan bisnis yang ia jalani, yang ia tekuni, jadilah seperti ini yang sangat-sangat dan sangat luar biasa berkembang. Wow, luar biasa ya Kak Indri. Terima kasih untuk materi yang hari ini Kakak bagikan. Semoga mungkin teman-teman bisa menangkap ya semuanya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi nih teman-teman, dan kita makin gak penasaran dengan pembicara yang kedua, langsung saja aku panggilkan Kak Cliff. Dan nah, Kak Cliff ini merupakan alumni Universitas Kristen Maranatha, program studi manajemen, dan sekarang beliau juga berbisnis di dunia kuliner sebagai IO Dapur Pandan Wangi Sunda Resto. Nah, langsung saja ya. Halo Kak Cliff. Halo, ya selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Apa kabar Kak? Baik, luar biasa. Gimana kabarnya juga? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Baik juga Kak. Kakak sekarang lagi di mana? Sekarang saya posisi lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Wow. Nih, kalau mau lihat di rumah. Wow. Aku melihat ada anak kecil. Aku melihat ada anak kecil. Amin di sini. Oke. Oh ya, Kak, selama pandemi ini Kakak ngapain aja? Selama pandemi ya terus produktif aja, mencoba untuk produktif ya, mencari cara supaya bisa tetap bersaing gitu ya.
yang tetap produktif benar banget ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian sudah nggak sabar nih dengar materi dari Kak Cliff, boleh langsung saja Kak Cliff bagikan materinya. Oke, mungkin saya sebelumnya ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman panitia semua dari Maranatha yang sudah bekerja keras. Luar biasa nih partisipasinya, saya lihat sampai 100 lebih pasti hasil kerja keras semua panitia dan kerjasamanya yang baik. Oke, dan topik tadi sangat menarik dari Kak Indri ya. Bikin saya sempat kelaperan, sayang tadi nggak gue cekebel betul. Karena saya udah buka sebetulnya di handphone mau cek nih, udah jam makan. Mau cobain mangkok manis betul. Oke. Halo teman-teman semuanya, saya nggak kelihatan mukanya ya, nggak bisa lihat semuanya saking banyaknya juga. Nama saya Cliff, saya owner dari Dapur Pandan Wangi. Hari ini saya mau sharingkan bagaimana history awal-awal Pandan Wangi buka. Jadi mungkin boleh dikasih lihat langsung aja slide-nya yang saya sudah kirimkan. Pandan Wangi itu buka di tahun 2005, jadi kurang lebih waktunya sudah 15 tahun menuju ke 16 tahun buka. Pertama-tama kita buka di Jalan Sriwangi dengan luas 300 meter persegi. Itu ada fotonya sudah ditampilkan. Wah, dilengkapin sama ini ya. Ini udah lokasi yang pindah sebetulnya. Pertama-tama ada foto yang sebelumnya itu di Jalan Sriwangi 42. Tahun 2005 buka. Kemudian kita pindah lokasi ke Jalan Patuha 38 di tahun 2012. Nah, ini lokasi pertamanya. Ini lokasi yang pertama di Jalan Sriwangi. Luas 300 meter, kapasitas parkir mobil hanya mungkin 10-15 parkir mobil. Pindah ke Patuha itu di tahun 2012 setelah 7 tahun buka. Luas tanahnya tadinya 300, pindah ke Patuha jadi 1000 meter persegi. Puji Tuhan, jadi parkirnya cukup besar untuk menampung customer lebih banyak. Dari 20 meja kita bisa ada sampai 45 meja di Jalan Patuha. Kemudian di tahun 2017 kita pindah ke Jalan Pasir Koja. Nah, ini yang di terusan Pasir Koja nomor 380. Jadi usaha ini adalah sebetulnya usaha kuliner yang basicnya adalah usaha keluarga. Jadi selama saya waktu itu masih kuliah, Pandan Wangi ini sudah buka di tahun 2005. Kebetulan saya angkatan 2000, masuk 2003 di Maranatha. Jadi 2005 itu restoran sudah buka dan dikelola oleh orang tua saya sendiri. Setelah lulus, kemudian pindah lokasi. Untuk manajemen itu saya pegang. Sehingga di situ ada beberapa perubahan yang ada di dalamnya untuk menyesuaikan kondisi rumah makan yang lebih besar, untuk kapasitas tampung yang lebih besar, jumlah karyawan yang lebih banyak. Waktu itu penambahan karyawan dari 28 orang ya, jadi 90 orang kurang lebih. Ini kata cukup drastis waktu itu, kenapa dari 28 seperti di 60. Kemudian jadi 90 karena memang secara kapasitas juga naiknya hampir 3-4 kali lipat kenaikan kapasitasnya. Nah, memang untuk kuliner sendiri, untuk teman-teman ini kan sesinya memang kuliner. Jadi kalau teman-teman memang ada yang berpikiran sebetulnya kuliner itu gimana sih, gampang atau susah? Karena banyak yang ngomong kan, buka kuliner tuh kayaknya untung banget, untungnya besar, margin profitnya besar. Bukanya gampang, perizinannya gampang, banyak hal yang positif yang disampaikan bahwa punya rumah makan tuh banyak positifnya. Tapi kenyataannya ketika kita buka, karena saya juga sempat bantu di awal-awal, untuk buka restoran tuh nggak mudah. Seperti yang tadi mungkin Kak Indri udah sampaikan, ada beberapa tantangan sendiri. Memang mungkin segmen pasar dari tadi yang Kak Indri dengan yang Pandan Wangi, mangkuk manis dengan Pandan Wangi, agak sedikit berbeda, jadi pasti akan menemukan kesulitan sendiri yang berbeda. Kalau buat kita untuk start di awal tuh tantangannya adalah rumah makan Sunda itu cenderungnya terkesannya mungkin kurang rapi, mungkin kurang bersih, karena makanan Sunda tuh di mana-mana, dari warung kecil sampai rumah makan besar. Nah, yang coba kita bikin dari Dapur Pandan Wangi ini adalah rumah makan khas Sunda
tapi kita tetap tidak menyampingkan, malah kita tetap mengutamakan kebersihan. Jadi kita pengen supaya tamu itu dari depan, dari halaman parkir itu sudah bisa melihat bahwa ini rumah makan yang bersih, higienis. Ketika masuk ke dalam juga meja yang kita sediakan, kita selalu menyediakan meja untuk tamu itu yang bersih dan kering. Nggak basah, bekas makanan, atau segala macam, kita berusaha selalu memberikan yang terbaik. Kemudian untuk makanan sendiri juga, kita menghidangkan dengan hidangan-hidangan yang sebisa mungkin bersih dengan prosedur juga, apalagi dengan suasana corona ini, prosedur kebersihan yang kita tingkatkan terus. Nah, kemudian dengan perpindahan ke Patuha ini, ternyata hasilnya cukup baik dengan kita menjaga kualitas rasa. Jadi visi dari Dapur Pangan Pandanwangi itu memberikan yang terbaik dalam bentuk pelayanan, kebersihan, dan suasana buat semua pelanggan se-Indonesia. Jadi kita ingin memberikan yang terbaik dalam kualitas pelayanan, rasa, kenyamanan, dan kebersihan. Empat poin ini yang menjadi pegangan kita agar tamu-tamu kita nyaman dan betah untuk di Pandanwangi gitu. Nah, dalam hal rasa yang kita lakukan adalah menjaga konsisten rasa. Supaya jangan orang tuh makan kadang enak, kadang nggak enak gitu. Kadang berubah-berubah. Nah, itu tantangannya rumah makan Sunda. Karena kita bukan fast food. Makanannya nggak bisa semua di-package supaya rasanya konsisten semua sama. Karena sudah pabrikan. Nah, kita harus training karyawan tuh sungguh-sungguh. Kemudian pelayanan. Kita update terus mengikuti perubahan. Dulu kalau order tuh kalau kita tahu pakai kertas, sekarang di Pandanwangi itu kita less paper. Kita udah coba sistem POS sehingga pelayanan tuh bisa lebih cepat, lebih baik, lebih kecil kesalahan, karena kertas itu kadang-kadang ada penulisan yang kurang jelas, sulit untuk dibaca untuk order. Jadi kita sekarang sudah menggunakan teknologi Android. Kemudian untuk kenyamanan, kita menyediakan lesehan, taman, lagu Sunda, supaya ketika tamu masuk itu mereka boleh lupa mereka tuh lagi ada di kota. Sebisa mungkin kita bawa mereka masuk ke Pandanwangi, mereka tuh masuk udah terhindar dari suasana kota, udah suasananya suasana Sunda gitu. Nah, itu yang kita coba tampilin. Yang terakhir adalah kebersihan. Jadi kebersihan tuh mulai dari parkiran, tempat tunggu tamu, kasir, area makan, sampai ke kamar mandi, itu jadi concern kita. Satu paket sampai ke dapur pun kita harus bersih, karyawan semua cuci tangan. Sekarang protokol kesehatan, masker, menjaga cara tempat penyimpanan. Kita fokus untuk kebersihan itu. Jadi dari 4 poin ini kita berharap menjadi kekuatan Pandanwangi untuk bersaing di pasaran. Nah, kemudian masih ada sisa waktu saya 4 menit. Bagaimana menghadapi pandemi? Kalau tadi saya berbicara company profile dari Dapur Pandanwangi, nah mungkin saya akan sharekan gimana kita bertahan selama masa pandemi. Di akhir-akhir di tengah bulan Maret ya kurang lebih, memang ada penurunan drastis karena pandemi, dan memang keluar peraturan bahwa tidak boleh makan di tempat seperti yang tadi Kak Idris sampaikan. Betul, kita kerepotan. Kenapa? Karena makanan kita termasuk tipe makanan yang memang kualitasnya bisa dinikmatin maksimal kalau memang makan di tempat. Jadi kalau seandainya di take away itu kurang enak. Salah satu produk andalannya kan terong raus misalnya. Terong raus itu setelah dibungkus kurang lebih 3-4 menit, itu kualitas rasanya akan langsung turun. Teksturnya akan langsung berubah. Itu membuat rasa kalau dibungkus kurang enak. Akhirnya ketika kita dilarang untuk makan di tempat, nah ini jadi tantangan sendiri. Kita hanya bertahan sama take away, Gojek, dan Grab. Akhirnya kita harus ngikutin perubahan, karena saya sudah biasakan untuk semua karyawan Pandanwangi dari jajaran top management sampai ke operasional, kita harus terbiasakan wind of change atau angin perubahan. Jadi kalau berubah, kita tuh harus mampu mengikuti. Jangan sampai kita sekiranya kita berubah, kita tidak berubah. Dalam arti kata, rasa jangan berubah, tapi sistem kita bisa berubah, upgrade terus, sehingga kita bisa ngikutin dan bersaing. Akhirnya kemarin saya dihadapkan pilihan apakah saya harus PHK sebagian besar karyawan saya, setengahnya, mungkin kalau bisa dikatakan satu outlet itu ada 100 karyawan misalkan, katakanlah begitu tadi, saya harus PHK 50 karyawan untuk saya bisa bertahan. Itu keputusan yang sulit. Akhirnya saya dengan keluarga, dengan manajemen memutuskan, oke deh,
kita nggak akan PHK karyawan, kita akan terus pekerjakan karyawan, tapi biarin kita ngalah. Untuk kali ini kita harus minus dulu. Jadi selama 2 bulan tuh Pandan Wangi minus, lebih baik saya tutup saat itu sebetulnya daripada saya buka. Tapi saya berjuang sehingga sebagaimana mungkin supaya omset bisa tetap ada. Karena penurunan omset itu 60-70% di masa pandemi. Akhirnya kita promo online lewat Grab dan Gojek. Kita nggak punya pilihan, kita promo, diskon dan segala macam. Akhirnya bisa cukup baik. Di bulan ketiga itu kita udah nggak harus minus lagi. Dan di bulan keempat, sorry, bulan ketiga juga PSBB sudah dibuka saat itu. Sudah ada peningkatan lagi makan di tempat. Dan akhirnya kita bisa bertahan gitu. Meningkat secara perlahan. Nah terakhir, dengan kondisi yang memang sekarang sudah berubah, ya kita ikutin wind of change. Apa yang pemerintah sarankan kita ikutin. Protokol kesehatan kita tingkatkan. Sekarang kita sudah menggunakan alat-alat temp otomatis untuk tamu yang masuk bisa langsung temp sendiri. Kita menyediakan ya wastafel, karyawan semua pakai masker dari dapur sampai ke semua service. Kita siap untuk berubah. Jadi bagaimanapun kita pengen bertahan, kita siap untuk ikutin terus perubahan. Nah itu menurut saya kunci gimana kita bisa bertahan di tengah-tengah persaingan bisnis ini. Oke, mungkin begitu saja waktunya. Saya sudah habis 10 menit, Tika juga udah muncul tuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Klip. Wow, benar ya, Kak harus mempertahankan 4 poin di mana mulai dari rasa, keamanan, kenyamanan, bahkan pelayanan. Oke, terima kasih Kak buat materinya malam hari ini. Nah, dan langsung saja kita ke narasumber yang ketiga ya, teman-teman. Nah, narasumber yang ketiga ini merupakan alumni Universitas Kristen Maranatha, program studi sastra Inggris. Nah, sekarang beliau menjadi owner Pillow Cake Bandung. Wow, luar biasa nggak sih, teman-teman? Oke, makin penasaran nggak sih sama pembicara yang ketiga ini? Langsung saja aku panggilkan Ibu Yoyong. Halo, Ibu Yoyong. Selamat malam. Halo, Bu. Halo. Halo, Ibu. Selamat malam, Bu. Malam. Oke, Ibu, apa kabar? Baik. Puji Tuhan, baik. Ibu, dengar suara saya? Dengar. Nah, Ibu, selama pandemi ini, Ibu ngapain aja sih? Mungkin lagi fokus nih sama bisnis-bisnis yang Ibu jalani. Nah, langsung saja Ibu boleh jelaskan. Mungkin teman-teman juga udah penasaran nih sama materi yang nanti Ibu akan bagikan. Oke, Ibu langsung saja. Oh, tadi pertanyaannya mulai dari mana nih? Bingung. Jadi ngapain aja selama pandemi gitu? Iya, Ibu. Sekalian Ibu nanti bagikan langsung materi aja ya, Bu. Jadi ngapain aja kalau pandemi? Saya selama pandemi malah buka kafe baru. Terus malah bulan kapan ya? 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu berarti bulan apa tuh? Juli ya? Juli. Bulan Juli saya buka wahana baru, tempat renang di dalam kafe. Jadi ya saya mungkin rada beda sama teman-teman tadi yang lain. Yang lain mungkin pada ya drop apa-apa, saya sih justru enggak. Selama corona tuh malah omset saya terbaik, malah di bulan saat corona justru. Saya enggak pernah dapat omset terbaik waktu sebelum corona malah. Memang sih kafenya tutup 2 bulan waktu bulan apa ya itu, Maret akhir kan Jokowi ngumumin bahwa harus tutup. Dan saya tutup tanpa harus disuruh karena memang enggak ada pengunjung, enggak ada tamu, ya langsung kafe saya tutup. Dan udahnya saya tutup 2 bulan, kan itu lebaran tuh, ya karyawan ya saya rumahin, tapi nggak di PHK, karena memang saya masih optimis setelah PSBB berakhir, saya pasti akan buka lagi, dan saya yakin pasti rame lagi. Jadi karyawan hanya saya rumahkan, tapi memang saya nggak kasih gaji, tapi saya jamin kayak kasih beras, kasih minyak, kasih gula, kayak gitu-gitu. Semua saya jamin, jadi siapa yang merasa nggak punya buat makan, tetap kita kasih buat beras
dan lain-lainnya, dan minyak gitu. Mereka boleh ngambil satu minggu sekali lah gitu sih, saya kasih jadwal setiap seminggu sekali. Jadi selama corona itu, waktu tutup itu, saya benar-benar ngandelin hanya dari bakery. Kan bisnis Pilok itu kafe dan bakery ya. Jadi kafenya memang orang lebih suka dine-in karena pengen lihat suasana. Suasana kafenya yang orang-orang tuh memang mau makan karena suasana. Jadi bakery-nya saya tetap buka, nggak pernah tutup sedikit pun. Selama corona tuh memang penjualan bakery itu memang penjualan makanan tuh boleh. Jadi saya nggak tutup sama sekali. Dan di situ memang saya sudah terdaftar di GrabFood, di Gojek, Shopee, Tokopedia, ada semua. Jadi dan di web. Jadi memang saya sebelum corona tuh nggak tahu kenapa ya, memang Tuhan izinkan saya kayak mempersiapkan online base semua, online shop semua, yang saya nggak tahu kenapa ya saya bisa tergerak gitu, mau ngurusin Tokopedia, Shopee, web. Kan jarang gitu orang beli kue melalui web tuh, masih jarang lah. Orang-orang kan biasa kalau jualan baju, jualan tas, jualan sepatu, mungkin kan dari web. Kalau ini kan makanan, bolu gitu, dikirim kan kayaknya aneh gitu. Tapi saya percaya saat itu nggak apa-apa lah. Perusahaan saya pengen besar, saya pengen punya web-based order juga. Supaya saya nggak bergantung sama rumah orang. Kayak Tokped, Shopee kan itu saya sebutnya rumah orang lain sebagai lapak kita jualan. Kan kita mungkin nggak selamanya di situ cocok. Manakala ada aturan Shopee, Tokped yang merugikan, kan kita bisa pindah ke rumah sendiri, kan kita yang bikin aturan. Nah, jadi saya percaya banget, saya ngebangun web saat itu waktu belum ada corona ya. Orang-orang, teman-teman di pinggir kanan-kiri sih pada bilang, ngapain bikin web mahal-mahal gitu ya. Nggak mahal sih, saya bilang, ya wajar lah untuk zaman sekarang web kan ada yang praktis, tinggal kita ngisi-ngisi foto, udah ada template-nya gitu ya. Ya terus, ngapain juga hari gini orang mana mau order lewat web. Saya sampai sempat dikata-katain kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, manakala satu hari ini kan zaman semua online ya. Semua orang sekarang, saya aja sudah mulai nyaman order di online. Shopee, Tokped tuh saya udah mulai seneng gitu. Jadi saya mau ngebangun bisnis online di web Shopee itu karena memang saya ngerasa nyaman. Saya percaya ini bisnis masa depan. Jadi ya saya kerjain, walaupun orang lain bilang ini jelek lah, nggak mungkin lah, masih lama, pakai jualan di web kan masih lama. Tapi ya tetap saya kerjain lah, saya percaya pasti itu berguna. Bener aja, pada saat corona diumumin, saya sih seperti pesawat udah siap di hangar, udah siap mau take off. Ini ternyata corona nih, semua harus tutup, kafe harus tutup karena nggak ada tamu. Ya udah kita tutup aja, nggak apa-apa, daripada saya rugi operasional, nggak ada omsetnya, ya udah saya rumahkan aja karyawan. Tapi bakery saya tetap buka karena itu orderan Grab, Gojeknya kan lumayan besar ya. Ditambah lagi karena tutup, orang-orang pada nyari gitu, pengen beli kemana ya. Saya tinggal di sosial medianya saya umumin aja, bisa beli di Shopee, Tokopedia, dan Grab, Gojek. Jadi mereka ada tempat beli di web tuh, ada mereka tempat beli, jadi mereka tetap bisa beli produk bakery-nya. Dan omset saya tuh bagus banget justru saat PSBB itu, bagus banget, kaget gitu. Kok bisa bagus gini ya? Jadi ya saya sampai bisa THR, bayar gaji karyawan juga nggak sampai terlambat gitu ya. Jadi dari omset si bakery-nya itu saking bagusnya, jadi nolong banget gitu ya. Jadi anggaplah 2 bulan itu kemarin tutup, kita beres-beres, ngerenovasi area-area yang ya ini udah saatnya direnovasi gitu. Saya bikin kolam renang lah gitu ya, buat nanti kalau buka nih, ini bisa jadi satu wahana baru untuk ngundang orang untuk datang lagi. Jadi saya bikin kolam renang anak-anak yang tingginya hanya sedengkul nih, buat anak-anak. Nanti fotonya mungkin bisa ditampilin ya. Bisa ditampilin. Nah, jadi si tamu-tamu tuh bisa nyantai, anaknya berenang. Dan setelah saya umumin PSBB tuh, setelah Lebaran saya umumin buka. Dan barengin saya dengan kolam renang itu. Dan hasilnya malah luar biasa gitu ya, orang-orang kayaknya
udah kangen banget gitu, pengen ngafe, pengen santai gitu, dan ya dengan protokol tentunya kita kasih tahu bahwa harus cuci tangan sebelum duduk, harus pakai masker setelah makan, dan hanya yang pakai masker kita izinkan boleh masuk, dan orang-orang bisa ngerti gitu. Jadi buat saya sih ya masa corona ini menyenangkan sih gitu ya, nggak terlalu problem, malah saya jadi tertantang bikin kafe baru yang di Dakota ini, baru buka kemarin hari Senin. Kenapa saya berani buka? Ada ya karena dari pengalaman yang sekarang, kafe yang pertama di Jalan Aceh itu memang rame terus. Walaupun setelah PSBB dibuka, wah ini animonya bagus. Makanya saya berani buka kafe yang sekarang di Jalan Dakota Raya nomor 48, dan luar biasa gitu. Baru buka udah kayaknya mejanya penuh terus. Dan ya ini kafe yang kafe laut, ini yang ini bukanya lagi kafe laut, pembukaannya 2019 Desember. Dan berapa bulan kemudian kan corona tuh, ya harus tutup, ya nggak apa-apa lah kita tutup, tapi tetap dibersihin, kita tetap jagalah supaya dekorasinya nggak rusak. Dan ya orang-orang suka, ini ada arena apa, area sirkus, ini area tenda yang apa, semi outdoor gitu. Jadi kalau ada orang yang mungkin takut di AC, takut terpapar corona misalnya, ada ya juga yang ya udah jadi pilihnya di tempat yang semi outdoor, ini nggak ada AC. Jadi ya tamu-tamu bisa pilih mau area mana gitu. So far sih nggak ada kasus apa-apa gitu ya. Selama protokol dijalanin, kita cek suhu, dan yang pasti berbadan sehat yang boleh masuk. So far sih nggak ada masalah. Jadi ya itu aja lah kalau sekarang buat teman-teman yang mau berbisnis, pokoknya harus online base. Harus jago di marketing sosial media. Sekarang ada Instagram, ada TikTok. Ya jujur TikTok saya belum berhasil ya. Saya mungkin viralnya di Instagram. Tapi ya saya tetap mau belajar gimana caranya supaya saya viral di TikTok. Jadi sosial media itu adalah media yang murah buat kita promosi. Ya kita kenapa bisa laku? Karena ya dibantu sosial media dan apa, marketplace juga yang kayak gitu, kita harus mau belajar lah, maksudnya jangan sampai produk kita susah dibeli. Jadi harus gampang dibeli, dan jangan lupa juga harus beriklan supaya iklan kita sampai ke target-target yang kita inginkan. Jadi dengan iklan pasti kalau iklannya berhasil ya, ini ya akan ada ilmunya juga masang iklan. Jadi supaya lebih luas. Ya gitu. Oke, terima kasih Ibu Yoyong atas materi yang sudah diberikan malam hari ini. Wow, luar biasa ya, di mana ya kita harus pintar buat marketing ya Bu, bener banget. Yeah. Kalau pintar marketing, ya pasti kita akan nggak tahu buat berbisnis. Oke, nah aku mau ingetin buat teman-teman, tadi ya, panitia udah kirim link evaluasi. Nah, teman-teman jangan lupa buat isi link evaluasi, karena link evaluasi itu untuk teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Ditunggu ya sampai pukul jam 9 malam. Terima kasih. Nah, oke, kita langsung saja ke sesi pertanyaan. Seperti di awal yang tadi aku bilang nih, buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana sih membangun strategi mulai dari Bu Yoyong, Kak Indri, bahkan Kak Cliff itu seperti apa, nah langsung saja ditanyakan ya. Nah untuk pertanyaan pertama nih, dari Malaika Ferdiansa. Saya mau bertanya, kesulitan apa yang paling sulit dihadapi selama menjalani bisnis Mangkok Manis ini? Dan bagaimana akhirnya untuk mengatasinya? Terima kasih. Nah, pertanyaan ini buat Kak Indri. Ya, jadi kalau di sini kan untuk aku ya, kesulitan apa yang paling sulit dialami ketika menjalankan bisnis Mangkok Manis? Jadi sebenarnya kalau kesulitan apa banyak sih ya, maksudnya
setiap kita naik level, setiap tahun, setiap kita berkembang, pasti kesulitannya bertambah. Gitu. Ketika kebetulan kalau misalnya saya sendiri sih, kalau tadi Pak Cliff cerita dapur pada ruangnya sudah dimulai tahun 2005 ya, sebelumnya mungkin berbasis bisnis keluarga. Kalau saya, Mangkokman sini kan memang dari awal pertama saya yang apa namanya yang membuka, saya membuka, dan ternyata saya juga di situ basic saya bukan di bidang kuliner sebenarnya awalnya. Jadi kita benar-benar belajar dari awal gimana sih caranya ngurus karyawan gitu, gimana sih caranya apa namanya ngurus operasional semua segala macam, karena di sini sih kita semua semakin hari semakin belajar ya, tingkat kesulitan pasti banyak gitu. Jadi kayak misalnya kendala kalau misalnya oh mangkok manis ini basicnya kita dessert, ketika musim hujan kadang-kadang orang kayaknya nggak ada yang dingin-dingin, oh berarti kita harus punya trik lagi, oh berarti kita akan menciptakan mungkin ada menu yang hangat untuk menyiasati gitu. Atau mungkin nanti ada lagi, ketika kita semakin besar sebenarnya tantangannya akan semakin banyak dan semakin rumit. Cuman di situ setiap kali kita bisa semakin melangkah, berarti kita sudah bisa dibilang lulus ujian gitu. Jadi kalau ditanya paling sulit sih kayaknya so far karena masih bisa berjalan, berarti semuanya sudah bisa terlewati gitu. Oke, okay, Kak. Harus tetap semangat aja sih buat para pemula nih ya gitu. Biasanya banyak yang mentalnya yang belum siap sebenarnya. Jadi ketika mau itu ada corona, mau itu ada saingan, mau ada apa, mental kita sebagai owner bisnis yang harus lebih bisa bertahan gitu. Dan kita bisa pikir, oh gimana nih caranya kita tetap maju, gimana caranya kita tetap bertahan gitu. Oke, okay. Wow, luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih, Kak. Nah, pertanyaan kedua dari Lydia Hana. Hal-hal krusial apa yang harus diperhatikan dalam mulai berbisnis kuliner? Nah, atau mungkin riset apa saja sih yang harus dilakukan sebelum mulai berbisnis kuliner? Nah, mungkin ini bisa dijawab sama ketiga narasumber ya. Mulai dari Kak Cliff dulu. Halo, Kak Cliff. Halo. Hey. Ya. Ini yang dari Lydia ya? Iya, Kak. Kayaknya pertanyaan usia buat Kak Indri nih, soalnya menitnya masih belum saya berbicara nih, 624. Tapi oke deh, nggak apa-apa. Terima kasih. Nanti saya coba bantu jawab ya. Untuk bisnis kuliner ya, kalau buat saya pribadi, mungkin setiap orang beda-beda. Kalau buat saya pribadi sih, kuliner itu paling penting nomor satu adalah rasa. Karena saya kalau cari tempat makan tuh saya nggak neko-neko, mau tempatnya di mana, jauh atau deket, tempatnya kecil atau besar, servisnya bagus atau kurang bagus gitu. Buat saya sih itu prioritas nomor belakang, tapi nomor satu adalah rasa. Jadi biasanya saya cari tempat makan tuh yang rasanya unik. Kalau enak kan memang relatif sih ya, cuma kalau memang unik tuh memang beda dari yang lain, saya biasa cari itu. Kemudian saya cari tempat makan yang konsisten rasa, karena tantangan untuk tempat kuliner itu buat saya cari makanan yang enak banyak, tapi cari tempat makan yang bisa terus enak konsisten, nah itu tuh nggak semua rumah makan bisa seperti itu. Contohnya dulu saya pernah makan, saya tuh penggemar nasi goreng, nah, makanan sederhana banget, nasi goreng gerobakan tuh saya paling seneng. Saya pernah makan salah satu tempat nasi goreng, saya nggak sebut tempatnya, enak banget nasi gorengnya. Nasi gorengnya panas-panas, si nasinya tuh ngeprul, jadi bukan yang lengket-lengket gitu kan. Pakai api yang panas, itu enak banget makan berapa kali. Makin lama tempat nasi gorengnya tuh makin rame, penuh. Ya karena enak gitu ya, berarti kan bagus, orang suka cocok. Sekali waktu saya makan ke sana, kok rasanya rubah ya, kayak kurang bumbu, terus nasinya kayak agak lengket. Udah deh, yang kedua kali itu saya agak kecewa, tapi saya masih mau balik lagi sekali lagi penasaran. Saya balik lagi yang berikutnya. Makin parah, makin gak ada rasa, makin lengket nasinya, pokoknya kayak nasi baru mateng gitu ya, dimasak nasi goreng gak enak banget. Saya samperin, saya cek, ternyata sekali masak buat 10, buat 12 orang, dia sekali masak tuh begitu. Jadi satu katel besar, apinya tetap sama yang biasa digunakan, tapi katelnya jadi besar, kapasitasnya ditambah, mungkin secara bumbu sama, tapi akhirnya hasil kualitas yang dihasilkan berubah, acak-acakan, berantakan. Saya bilang kalau skornya tadinya 100, sekarang jadi 20.
jauh banget drop. Dan saya bilang ke si bapaknya, Pak, maaf nih, ini saya kembaliin makannya, saya nggak bisa makan, saya bilang, karena nasinya lembek, bumbunya kurang berasa. Akhirnya saya tetap bayar, dia bilang nggak usah bayar Pak, nggak, buat saya nggak masalah, bayar tuh jadi tanggung jawab saya. Tapi yang disayangkan, kalau saya di posisi bapak itu, hari itu tukang nasi goreng kehilangan satu customer, karena semenjak saya udah 2 kali coba dan masih sama seperti itu rasanya, saya udah nggak mau kembali lagi ke sana. Jadi kalau kuliner buat saya paling penting itu adalah keunikan rasa. Kedua adalah konsistensi rasa. Jangan sampai orang tuh udah ngidam gitu ya. Bahasa yang Ibu Hamil ya. Dari jauh-jauh tuh udah berharap, ngebayangin gitu ya, makanan enak gitu ya. Mie bakso kuah gitu ya, kebayangin. Tiba-tiba begitu dia datang, tidak sesuai ekspektasi. Nah itu tuh yang mengecewakan orang gitu. Jadi susah-susah kita cari orang, susah cari konsumen, kita nambah satu setiap harinya, nambah 10, nambah 20. Tapi terus setiap harinya kita buang gitu. Satu konsumen yang nggak akan mau kembali lagi. Saya kalau diajak lagi, mungkin kalau diajak sama Vika doang gitu ya, Vika doang saya agak berat, nggak mau nih. Tapi mungkin kalau Kak Indri, terus ke Bu Yong juga ngajakin sampai beberapa orang, mungkin sampai beberapa orang ngajakin lagi ke nasi goreng itu, mungkin baru saya mau. Tapi kalau yang hanya rekomen satu orang dua orang, saya udah bilang nggak mungkin deh. Rasanya saya udah 2 kali balik nggak enak. Jadi buat saya bisnis kuliner itu adalah rasa yang terutama. Tentunya ada prioritas kedua ketiga lain yang tadi jasa dan lain pelayanan, itu juga penting, tapi yang utama adalah rasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Wah, benar banget ya. Terutama rasa harus komitmen. Nah, oke, boleh dijawab sama Ibu Yoyong? Halo, Ibu. Oh ya. Oke, ada ya suaranya ya. Kalau saya kan memang restorannya lebih ke restoran berkonsep ya. Ya, di samping ya saya nambahin lah itu kalau soal rasa memang jelas ya harus konsisten, itu saya setuju lah. Jadi saya nambahin aja ya, nambahin yang Pak Liv. Jadi kalau saya bisnis kuliner itu harus berkonsep. Jadi di selain makanan itu harus rasanya stabil, kalau buat saya harus berkonsepnya harus jelas dan harus kuat. Jadi orang tuh memang tujuan mau makan ke kita tuh bukan cuma soal rasa aja kalau buat saya. Jadi rasanya memang udah enak, terus platingnya unik kalau buat saya ya. Karena kan saya memang kafenya konsep banget gitu. Udah platingnya unik, lucu-lucu gitu bentuk minumannya. Nanti mungkin bisa dilihat ya di IG saya di halaman highlightnya menu kafe. Di situ kan saya sendiri yang nyiptain minuman dikemas pakai keranjang apa kayak sangkar burung, kayak kereta Cinderella gitu. Jadi minumannya warna-warni, platingnya begitu uniknya sehingga anak tuh yang tadinya nggak mau makan jadi mau makan. Jadi buat saya harus berkonsep makanannya dan suasananya juga harus berkonsep. Kan udah dilihat ya tadi semua kafe-kafe saya semua full konsep. Dan konsepnya tuh nggak nanggung gitu. Jadi kalau mau dekor mau bagus bagus sekalian, kalau mau nggak mau ya jangan buka kafe gitu. Jadi kalau buat saya dekor tuh benar-benar nomor satu, karena orang memang mau makan ke tempat saya tuh Filo Cafe tuh karena memang konsepnya bagus buat selfie, nyaman buat istirahat, bisa ngecas, anaknya main sampai nggak mau pulang biasanya. Jadi kalau anak mau pulang tuh aneh gitu. Di saya tuh kafe rata-rata anak nggak mau pulang. Kalau udah main masuk nggak mau pulang, diajak pulang tuh susah sampai harus kadang diseret sampai di apa ya, seperti kayak di ayo Indo, yaudah ini dibeliin balon pulang ya, tapi pulang ya. Jadi si anak tuh sampai harus dipaksa pulang baru mau pulang, dan nggak sedikit yang pulang tuh jadi nangis nggak mau pulang, dan besoknya tuh biasanya dalam beberapa hari tuh pasti datang lagi gitu. Jadi kafe saya tuh seperti itu. Jadi kalau buat saya bisnis kuliner tuh harus berkonsep kuat. Makanannya memang harus stabil, betul. Kalau saya sih penyajiannya harus bagus. Dan suasananya benar-benar harus bikin orang pengen datang lagi. Jadi yang kalau saya kan tamu-tamunya anak-anak kecil gitu. Yang memaksa orang tuanya untuk datang lagi dan datang lagi gitu. Jadi saya tuh sering gitu kalau di kafe ya, saya samperin, Bu, ini udah pernah ke sini? Saya udah 5 kali ke sini dalam waktu sekian gitu. Wah, saya gitu ya. Ya ini anaknya tiap hari minggu, seminggu sekali pasti minta renang. Kalau nggak renang ya mandi bola.
Jadi hal-hal seperti itu yang saya selalu perhatikan gitu. Fasilitas bermain anaknya harus bersih dan menyenangkan buat si anak itu, supaya si anak itu bisa datang lagi dan lagi gitu. Itu aja sih. Oke. Oke, terima kasih Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya boleh mungkin Kak Indri jawab tentang hal apa sih yang harus diperhatikan dalam berbisnis kuliner? Jadi sebenarnya sih dari beberapa poin tadi yang Kak Cliff sama Bu Yoyong sampaikan ya, itu sudah pasti kalau soal rasa gitu ya, soal konsistensi memang sudah pasti gitu, itu akan membawa customer kita untuk kembali atau enggak gitu. Itu dari segala macam jenis kualitas sih, dari mulai makanan, dari mulai layanan sebagainya. Cuman mungkin kalau di sini apa ya yang harus dilakukan sebelum memulai bisnis kuliner. Jadi sebenarnya adik-adik sini bisa pilih sebenarnya ketika mau berbisnis kuliner ini nujunya mau kemana. Jadi kayak tadi kalau Pak Cliff kan lebih fokus bahwa menyajikan makanan dengan cita rasa gitu. Kalau Bu Yoyong kafenya yang konsep. Jadi sebenarnya pilih dulu kamu mau pilih kuliner itu yang seperti apa, karena sekarang memang optionnya orang kadang-kadang makan itu nggak pengen sekedar makan, tapi ada juga tujuan lainnya. Dia pengen sambil relax, dia sambil nongkrong gitu. Jadi kita malah kasih set dulu kita mau pilih yang mana nih? Mau yang benar-benar menyajikan apa yang mau disuguhkan ke customer itu apa aja gitu. Jadi sebenarnya kita harus jeli juga melihat pasar kita maunya apa gitu, dan kita mau mengeluarkan produk yang mana gitu. Jadi kalau misalnya kayak semua orang yang punya bisnis makanan pastinya menyajikan yang terbaik untuk customernya. Cuman kayak pilihannya itu banyak gitu. Apa yang tadi kafe berkonsep gitu, semuanya konsep sebenarnya. Konsepnya ada mau dirasa, mau di konsep desain kafenya atau apanya gitu. Jadi sebenarnya sih kita sendiri yang harus memilih mau mana nih yang dituju duluan gitu. Jadi kalau misalnya mau berbisnis kuliner, coba dilihat-lihat dulu sekarang ini lagi apa sih gitu trennya. Cuman kalau bisa sih yang bisa bertahan lama gitu, karena kan sekarang tuh banyak banget ya kalau kuliner itu buka aku sekarang lagi kopi semua di mana-mana gitu. Nah, nanti ada pasang surutnya beberapa tahun kemudian menghilang. Nah, tapi kita harus bisa bertahan gitu. Ketika dulu Manis muncul di tahun 2014-2015 itu semua dessert membuming sampai diikut-ikutin sama semua orang hampir se-Indonesia. Tapi ternyata sekarang setelah 6 tahun yang lain menghilang dan kita bertahan. Apa yang membuat bertahan? Ya itu ada kualitas, ada konsistensi dari rasa, dari penyajian, dari menjaga juga, misalnya kalau dulu tempatnya tidak nyaman, sekarang makin sini makin berkembang, ketika orang datang lagi itu semakin nyaman, bukan tadi ketika ke pertama enak, kedua nggak enak, ketiga makin parah. Nah, itu jangan sampai seperti itu gitu. Oke, terima kasih Kak. Semoga pertanyaan dari Lydia ini menjawab ya. Nah, kita pertanyaan berikutnya ya dari Sintika Natalia Simbolon. Bagaimana sih cara kakak-kakak mempromosikan di awal hingga besar sampai sekarang ini? Dan apa saja pertimbangan kakak dalam memilih lokasi store? Oke, boleh dijawab sama Kak Cliff. Ya, untuk promosi juga mungkin akan banyak sekali pertimbangan. Lokasi store juga banyak pertimbangan. Ini kayaknya agak general pertanyaannya. Jadi mungkin tergantung ya dari bisnis kuliner apa yang kita jalanin. Kalau kayak berbicara kita hanya jual minuman tok, hanya jual makanan fast food tok, atau mau jual makanan memang yang family, itu pasti strateginya akan berbeda-beda. Tapi kalau saya sih jawab umumnya mungkin gini. Kenali dulu produk kita. Kenali dulu segmen pasar yang kita mau bidik, sehingga kita tahu persis apa yang paling efektif untuk kita promosi. Karena kalau untuk promosi, sebetulnya semua promosi itu berguna.
mau kita menggunakan medsos, Facebook, mau Instagram, itu pasti ada dampaknya. Dampaknya berapa besar tergantung dari kita ngebidik gitu ya, yang kita mau bidik. Karena akan sulit kalau kita tidak membidik pasar yang kita mau. Jadi seandainya kita buka rumah makan buat anak umur berapa nih, kayak tadi Kak Bu Yoyong bilang ya, untuk anak-anak, remaja, atau dewasa, atau lanjut usia. Ya kalau kita jualnya makanannya yang serba manis, kayaknya untuk lanjut usia mungkin kurang cocok mungkin. Atau yang serba terlalu asin gitu ya, mungkin untuk yang penggemar manis kurang cocok. Nah jadi buat saya secara general adalah kenali dulu produk, bidik target pasarnya, kemudian kita cari data promosi apa yang paling tepat. Kalau kita berbicara masalah anak muda, remaja, itu jelas di sosial media itu Instagram tuh paling cocok, misalkan seperti itu. Terus kalau kita misalkan sekarang membidik untuk katakanlah orang tua, orang tua itu jarang di Instagram, tapi orang tua itu biasa mulut ke mulut, misalkan. Karena orang tua itu biasa punya komunitas. Kalau yang kita anak muda mungkin komunitasnya masih kesana kesini, tapi biasanya orang-orang umur tertentu itu punya komunitas, komunitas tenis, misalkan komunitas motor, misalkan komunitas apa. Nah biasanya untuk mereka promosi mulut ke mulut itu lebih masuk gitu. Misalkan seandainya misalkan Kak Indri tiba-tiba tadi misalkan merekomendasikan saya makan kemana gitu ya, dengan berbicara langsung kepada saya akan lebih percaya dibanding ketika saya melihat di media sosial, karena mungkin misalkan usia saya udah jarang-jarang pegang Instagram, katakanlah begitu. Jadi menurut saya kenali produk, kenali pasar yang mau dibidik, dari situ baru kita bisa cari data promosi apa yang tepat. Nah kecuali pertanyaannya mungkin nanti kalau ada pertanyaan lanjutan setelah sesi ini, Sintika lebih detail, mungkin nanti bisa dibantu oleh teman-teman panitia juga mungkin ya, detailnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Christian Arden. Nah, pertanyaannya itu, Kak mau tanya ide-ide apa saja yang harus kita miliki agar kita tetap semangat di dalam membangun usaha di situasi seperti ini, khususnya di pandemi ini. Nah, mungkin boleh dijawab sama Ibu Yoyong. Halo, Bu. Halo. Oh iya. Tadi apa? Tadi pertanyaannya ide-ide apa saja sih yang harus kita miliki biar kita tuh tetap semangat dalam membangun usaha di situasi. Oh iya. Kalau ide sih biasanya saya ya banyak browsing-browsing dari Instagram, kalau sekarang dari TikTok, ya terus dari Pinterest, ya yang gitu-gitulah. Biasanya saya ya scrollingnya banyaknya habis waktunya di Instagram, Pinterest, gitu-gitu untuk nyari-nyari konsep-konsep dekorasi, konsep-konsep makanan, gitu. Ya, masih dari sosial media lah ya. Jadi, ya tidak bisa dipungkiri lah kalau sosial media tuh masih jadi tempat kita bahan cari ide, kita bisa tahu apa yang lagi booming, lagi viral, gitu ya. Yang itu yang mungkin yang bisa kita bawa. Kan, gini, ide-ide kenapa bisa ada pillow cake itu juga kan idenya dari Malaysia. Ada satu toko bolu, malah sekarang hari ini di Malaysianya tutup, namanya itu Original Cake, di Malaysianya tutup loh, aslinya itu. Ide itu yang saya bawa ke Bandung. Oh ini kayaknya saya bisalah bikin bolu bantal segini gitu, saya bisa, saya cobain bikin dan ternyata memang bisa diterima oleh masyarakat Bandung. Ya udah sampai hari ini ya bisa sudah mulai jadi ikon oleh-oleh Kota Bandung lah gitu, cita-citanya pengen bisa jadi oleh-oleh ciri khas Kota Bandung. Jadi kalau ide sih masih harus ya dari internet lah, masih ya kayak gitu. Oke, terima kasih Bu, luar biasa ya, dari mungkin terinspirasi dari luar negeri ya Bu, terus bawa ke Indonesia. Ya, banyak kan seperti itu ide-idenya sih. Ya, apa yang viral di luar negeri, mungkin kita harus pilih. Nggak semuanya viral. Kayak kemarin roti Korean garlic itu bisa. Cuman kan kalau yang kayak gitu sifatnya
karena viral semua orang bikin gitu kan, jadi kayaknya nggak bisa jadi jati diri. Jadi kalau bisnis kuliner tuh harus pinter milih apa yang bisa dibawa ke Indonesia, makanan luar negeri, tapi yang susah ditiru sama orang gitu. Kayak Pillowcake kan nggak semua bakery bisa bikin gitu. Bolu segede yang ukuran 40-60 benar-benar segede bantal kan, itu nggak gampang untuk semua orang bikin. Beda kayak roti garlic Korea kan, itu semua orang bisa bikin. Jadi kalau mau jadi ciri khas kan jadi susah gitu. Sedangkan sebuah produk brand itu kan harus punya makanan yang bisa jadi ciri khas yang memang sulit dibikin oleh orang lain. Jadi kalau sulit kan jadi bisa jadi ciri khas kita. Jadi sampai hari ini sih Pillowcake ya untuk produk unggulannya sih bolunya ya berhasil lah untuk jadi ikon buat Kota Bandung gitu. Okay. Terima kasih ya Bu. Ya. Ya, nah kita ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman dari Gideon Satrio Ayudinoto. Nah mau bertanya, ada tips and trick atau strategi apa yang harus dilakukan jika kita para pemulai bisnis bertahan sementara income tidak kunjung berkembang? Jika kita berubah arah bisnis sedangkan sudah tidak ada modal atau mau berhenti berbisnis, tapi bisnis bagian dari impian kita? Nah, mungkin boleh dijawab sama Kak Indri. Ya. Jadi katanya ada tips and trick atau strategi yang dilakukan kalau bisnis pemula ya, income tidak berkembang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sudah memulai bisnis, terus ternyata tidak berkembang. Tidak berkembang itu ada banyak faktor itu yang mungkin yang harus dianalisa gitu. Apa yang membuat bisnisnya ini kurang laku ibaratnya? Apakah produknya yang kurang bagus? Apa rasanya yang kurang bagus? Atau mungkin apa-apa sih sebenarnya ada yang salah gitu dari apa namanya yang saya lakukan gitu dalam bisnis itu. Cuman kita juga nggak bisa ini ya, bahwa dalam setiap usaha kita pasti harus diringi dengan doa gitu. Sebenarnya kan peruntungan orang itu juga sebenarnya kalau kita bilang memulai usaha, semua orang yang memulai usaha kuliner ada beribu-ribu orang. Tapi yang beruntung seperti saya, seperti Bu Yoyong, seperti Pak Cliff yang akhirnya produknya bisa diterima dan bisa menjadi idola dan bisa menjadi favoritnya orang-orang, itu juga butuh bantuan Tuhan gitu. Nggak semena-mena hanya karena kita sudah berjuang. Makanan kita enak, tempat kita bagus, tapi masalah laku, tidak laku itu belum tentu gitu. Jadi sebenarnya di situ mungkin butuh evaluasi atau mungkin bisnisnya ada makanannya ada yang kurang cocok atau apa yang kurang cocok gitu. Dan mungkin jangan cepat menyerah ya. Apalagi karena untuk memulai itu pasti sulit gitu. Tahap-tahap awal ketika memulai bisnis, kadang-kadang yang pemula itu biasanya ketika misalnya 1 bulan, 2 bulan jualan terus ternyata nggak ada pemasukan nih atau menurun gitu. Banyak teman-teman yang baru sebulan, 2 bulan terus aduh kayaknya sepi deh dagangan gua, udah tutup gitu. Jadi kadang-kadang dia sendiri juga nggak konsisten sama yang dijual gitu. Karena tahu saya di dalam bisnis kuliner ini kadang-kadang ada juga ya yang sekarang namanya baru besar setelah saya sendiri tahu produk itu sudah dijual dari zaman saya SD, dari zaman saya masih kecil. Tapi ternyata si produknya ini baru laku dan baru dikenal orang baru belakangan ini gitu. Dia butuh waktu lama, tapi selama waktu itu dia tetap berjualan gitu, selama itu menguntungkan ya, selama ada profit. Tapi butuh kesabaran untuk sampai akhirnya berhasil gitu. Nggak di setiap bisnis kita misalnya sudah punya makanan enak, sudah punya tempat bagus dan itu pasti berhasil juga. Nggak selalu begitu gitu. Yang pasti kita butuh konsisten dan kita juga butuh banyak berdoa gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga yang bertanya tadi terjawab ya dari jawaban Kak Indri. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya dari Hans Tanu Wijaya. Pertanyaan ini diajukan buat Kak Cliff nih.
Oke, Kak Cliff. Ya, nah, bagaimana sih mengelola inventor yang masa expire datanya terus mendekat dan tidak menjadi waste? Atau mungkin bahkan dapat menjadi kesempatan lain dalam usaha Bapak? Ya, ya terima kasih. Ini pertanyaannya bagus juga dari Hans. Buat inventory memang kita harus tahu ya Mbak, produk apa yang kita pakai dan sebisa mungkin kita kalau bisa beli produk-produk yang masa expire-nya harus masih jauh gitu, jangan sampai kadang-kadang kita jadi apa diakalin sama orang marketing, kita dikasih produk yang waktu expire-nya pendek gitu ya, sebisa mungkin jauh. Tetapi setahu saya untuk bisnis kulineri, untuk bisnis kuliner seharusnya perputaran rotasi untuk barang-barang di inventory itu bisa cukup cepat karena kita nggak yang terlalu terpengaruh sama harga gitu. Misalkan tiba-tiba harga apa naik jadi ikut naik, harga apa naik jadi ikut naik, kecuali sayur-sayuran yang memang harian ya. Tapi kalau barang-barang inventory kayak garam, merica itu termasuk produk-produk yang cenderung stabil kalau untuk di kulineri. Cuman malah buat saya yang lebih concern adalah produk makanannya itu sendiri yang sering jadi waste. Jadi seandainya misalkan makanan yang katakanlah kalau saya rumah makan Sunda, misalkan sayur asam itu nggak bisa diproses berapa jam beres gitu. Kadang-kadang kita harus proses itu dari malam, kita biarin sampai pagi, terus kita olah lagi sedikit, kita panasin lagi. Nah itu hasil maksimal dari sayur asam. Kadang-kadang kita misalkan buat 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 porsi kita siapin misalkan 50 orang katakanlah. Ternyata yang laku 40. Nah ini 10 mau dikemanain? Nah itu sering terjadi di sama kita, apalagi bisnis kuliner yang di awal-awal. Saya sendiri ngalamin di awal-awal itu berat karena 10 ini mau dikemanain. Awalnya kita bagi karyawan, karyawannya ada 20, porsinya cuma 10, dibagi setengah kagok gitu ya, dibagi semua nggak cukup gitu ya, serba salah. Akhirnya kita paling bagi ke tetangga sesekali gitu ya, akhirnya jadi waste gitu. Dan terakhir akhirnya kita sempat buang juga. Kenapa? Nah ini harus dijadikan perhitungan modal juga untuk bisnis kuliner, bahwa kita tuh kalau memang kita sudah tidak punya alternatif untuk ngebuang waste-nya, untuk ngelempar waste-nya, ya kita harus berani buang, harus berani rugi gitu. Kita harus buang beberapa kali dan kita merugi untuk menjaga kualitas supaya besok yang kita kasih produknya bisa fresh lagi, baru lagi. Syukur-syukur kalau tipe makanannya yang memang bisa dijual lagi, misalkan katakanlah nasi sisa gitu ya, dan nasinya kebetulan udah nggak bisa dipakai besok lagi misalkan gitu ya. Kenapa nggak coba cari misalkan teman-teman yang dagang nasi goreng pinggiran yang dia memang butuh nasi yang udah seharian, karena kalau pakai nasi baru jadi itu nasi goreng nggak enak, memang harus nasi yang seharian. Jadi kalau ngomong mengelola inventory yang masa expirednya terus mendekat, nah tergantung nih pertanyaannya lagi, harus spesifik apa aja inventory-nya harus dianalisa, apakah memang harus dibuang atau harus bisa dijual lagi, kita cari link. Bahkan kalau kayak beberapa produk itu yang kita produk udah jadi, bahkan mungkin juga bisa dijual lagi gitu. Mungkin nanti kalau dari Bu Yoyong mungkin bisa lebih menjelaskan untuk produk-produk roti gitu ya. Bu Yoyong mungkin lebih paham gitu, harus dikemana ini roti-roti yang misalkan memang nggak kejual di hari ini dan memang udah nggak mungkin untuk besok. Bu Yoyong mungkin lebih hafal. Kalau saya kebetulan tipe makanan semua di saya itu harus habis. Kalau nggak habis, kita harus buang gitu. Terima kasih dari Hans pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk aktif atas jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Widya Amalia. Nah, dia Widya ini mau bertanya untuk Kak Indri sama Kak Indri juga. Nah, dari sekian cara kita untuk promosi secara online, biar lebih dikenal orang mulai dari berbagai marketplace, dari Grab, GoFood, Instagram, atau mungkin YouTube, mana nih yang paling efektif? Terus, mana sih yang harus didahulukan di antara semuanya itu? Boleh dijawab dari Kak Indri dulu, terima kasih. Gimana, Mbak? Ya, gimana, Mbak? Maaf, Bu. Pertanyaannya buat Kak Indri. Oh, ya. Kak Indri sama Kak Cliff. Mungkin sambil tunggu Indri, saya dulu nggak apa-apa ya? Kalau Kak Indri udah masuk ya? Oh, iya. Boleh-boleh. Ya. Takutnya keputus, Kak Indri. Kalau untuk promosi mana yang paling tepat
4 online ya, kayaknya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tetapi yang saya tahu gini, kalau untuk marketing itu sama seperti rasa, itu perlu konsistensi. Jadi kalau kita cuma marketing sekali, pilih satu media sosial, kayaknya hasilnya nggak mungkin tiba-tiba oke gitu. Nah kalau kita nyambung, saya sedikit melenceng. Yang sekarang lagi viral kan, yang sedang lagi rame kan, ada banyak game-game tuh yang lagi viral tuh untuk promosi. Jadi yang saya lihat itu, bagaimana untuk membuat sebuah game. Game yang bagus kadang-kadang bisa tidak dikenal orang. Game yang biasa aja kayak Flappy Bird, itu bisa mendunia viral. Bahkan sekarang lagi yang lagi viral kan game Among Us itu ya. Saya lihat gamenya sebetulnya sederhana, idenya memang cukup unik, tetapi cara marketingnya itu yang luar biasa, yang bisa membuat orang semua akhirnya jadi main gitu. Dan nah, marketing yang strategi apa yang paling tepat itu kembali lagi dari produk apa nih yang dijualnya Widya gitu. Jadi kalau kita berbicara sekarang kuliner, kuliner itu banyak banget macamnya. Minuman, makanan, makanan ringan yang bisa disimpan, itu tergantung macam-macam gitu. Kalau untuk saya pribadi, memang media sosial itu sekarang jauh lebih efektif untuk promosi daripada kita promosi spanduk gitu ya. Nah, tapi harus konsisten. Ketika yang kita gunakan di, untuk di Pandanwangi itu juga Instagram, kita kan pilih segmen. Mau area mana, kota mana, radius berapa kilometer, sebisa mungkin kita pilih promosi yang memang masuk ke pasarnya kita. Misalkan seandainya kita tempat kuliner yang memang harus onsite banget nih. Misalnya Siti, nanti tadi Siti bicara seafood nih. Kayaknya seafood memang makan di tempat panas-panas tuh paling enak. Jadi gimana caranya pilih media sosial yang memang bisa promosinya itu jangan leak. Jangan, di bauran promosi itu ada kalau masalahnya yang leak itu, jangan sampai kita promosinya makanannya cuma ada di kota Bandung di Jalan Caringin misalkan, katakan gitu ya, tapi promosi itu tembus sampai ke Jakarta, sampai ke Lembang, sampai kemana-mana. Nah akhirnya kita leak, jadi agak kurang efektif promosi kita, meskipun mungkin aja dari orang sekian banyak itu yang jauh dari 100 satu mau datang. Tapi kalau bisa untuk kuliner kita cari, kalau yang buat makan di tempat ya, kita targetin cari orang paling dekat dulu kan gitu. Kalau kita mencari kelas pasar menengah ke bawah, ya kita buka di tempat-tempat yang memang di situ pemukimannya padat, banyak kelas menengah bawah, dan promosinya juga kita pilih segmennya yang memang radiusnya sekitar situ. Tapi kalau kita bicara segmennya misalkan menengah atas atau atas sekalian, ya kita jangan buka di daerah selatan gitu, kita buka di daerah utara misalkan gitu ya, lebih banyak di situ promosinya. Kalau bisa daerah utara juga, kalau kita mau pasang bahkan bukan medsos, mau baliho dan segala macam, ya pasanglah daerah-daerah yang memang target pasarnya kita gitu. Jadi untuk delivery Grab sama GoFood itu kalau kita pasang itu areanya wide sekali, luas sekali. Kalau terlalu jauh, ongkos kirimnya akan jadi mahal. Kalau kita misalkan targetnya cuma punya satu tempat, misalkan di daerah selatan, kita promosinya pakai Grab atau GoFood, nanti untuk utara itu pasti nggak efektif kalau kita promosi. Kenapa? Karena ongkirnya jauh. Kecuali kita promosinya ada diskon, free ongkir, nah mungkin itu bisa dapat. Tapi kalau kita hanya promosi tanpa diskon atau tanpa promo ongkir, mungkin berat untuk daerah jauh, daerah atas, utara, pesan ke daerah selatan. Ongkirnya bisa 20.000, 25.000, terlalu mahal gitu. Ya, kecuali misalkan ada promosi-promosi dari tempat kita sendiri, Widya punya gitu ya. Free ongkir, misalkan pengiriman ada jasa delivery dari Widya sendiri ke manapun se-Bandung. Nah itu kita pakai Instagram tanpa radius, dari kota Bandung mungkin efektif. Jadi buat saya sih, kita kejar sespesifik mungkin pasar yang kecil tapi jumlahnya banyak. Jangan sampai pasarnya lebar, jumlahnya lebih banyak tetapi feedbacknya kurang bagus. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Cliff. Nah, mohon maaf juga nih buat teman-teman yang kita tidak bisa membacakan dan menjawab pertanyaan kalian semua ya, karena keterbatasan waktu, oke? Jadi, langsung saja kita ke acara berikutnya ya, teman-teman. Nah, sebagai bentuk terima kasih, kita sudah mengirimkan souvenir dari Maranatha buat Bu Yoyong, Kak Indri, bahkan Kak Cliff ke tempat masing-masing. Nah, mungkin kita bisa langsung unboxing satu persatu ya, teman-teman. Nah, souvenirnya itu seperti ini nih. Kalau kalian bisa lihat, bisa. Atau, waduh. Nah, kelihatan nggak? Uh,
Halo Kak Indri, Bu Yoyong sama Kak Liv. Boleh sama-sama kita unboxing souvenir dari Maranatha? Oke, sebentar. Nah, souvenirnya itu seperti ini. Wow, keren banget gak sih? Nah, ini kita masing-masing loh teman-teman. Nah, souvenirnya ini pasti keren banget kan? Nah, ini juga merupakan hasil karya alumni Maranatha loh. Nah, namanya itu Castella Project. Nah, ini merupakan salah satu alumni DKV yang IG-nya itu kalian langsung kepoin aja ya. Langsung stalker sekarang juga Castella Project. Nah, jadi kalian misalnya kalau kalian tertarik mau bagi ke mau hadiahin ke teman kalian, ke mantan mungkin ya, atau ke gebetan, nah boleh langsung aja ya dicek IG-nya. Oke, terima kasih untuk narasumber kita hari ini, buat Bu Yoyong, Kak Indri, sama Kak Cliff. Selanjutnya aku mau ingetin nih buat teman-teman, jangan lupa ya untuk isi link evaluasinya. Oke, aku tunggu ya teman-teman, buat kalian semua isi link evaluasi. Oh iya teman-teman, kalau misalnya kita berkumpul nih walaupun secara virtual, nggak afdol kan kalau misalnya kita nggak foto bersama. Nah, aku minta ya buat teman-teman bisa buka kameranya untuk kita foto bersama. Oke, nah teman-teman, di layar kalian sudah ada link evaluasi, boleh langsung di-scan aja ya. Oke. Oke, udah siap semuanya. Kalian boleh berpose semaunya kalian aja ya. Nanti panitia kita. Oke, halo semua. Halo. Ya, semua boleh buka dulu kameranya. Ya, boleh buka dulu kameranya semuanya. Terus yang baru buka bisa sambil ngerapin dulu rambutnya, bajunya, terus siap-siap berikan senyum terbaik kalian. Oke, kita tunggu sekitar 30 detik semuanya. Buat teman-teman semua pada buka kameranya. Ayo pada buka. Oke, yuk pada buka semuanya, ditunggu. Oke, mari sambil menunggu yang lain buka, mari siap-siap tersenyum semuanya. Oke, sebentar. Siap, senyum, 1, 2, 3. Oke, sebentar, masih ada lagi. Oke, berikan senyum terbaik lagi semuanya. 1, 2, 3. Last, terakhir. Yuk, oke. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, gak terasa ya, kita udah di penghujung acara nih. Makasih buat partisipasinya hari ini ya. Nah, teman-teman jangan sedih ya, karena 2 minggu lagi kita bakal ketemu nih, dan tentunya dengan tema yang berbeda dan menarik. Untuk 2 minggu lagi, Alumni Sharing Season akan membahas tentang Inspire Leader. Jadi jangan lupa hadir dan jangan lupa daftar ya, teman-teman. Nah, mungkin kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing. Oke, kita akhiri acara ini dengan menutupnya dalam doa. Doa saya akan pimpin dengan iman Kristiani dan yang lain dapat menyesuaikan. Selamat malam Bapak, kami telah mengakhiri acara ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dapatkan Tuhan dapat menjadi strategi kami di kemudian hari Tuhan saat kami membangun usaha Bapak. Bapak, sebentar kami akan berpisah secara online di tempat masing-masing Tuhan. Kami minta Tuhan berkati setiap aktivitas yang hari ini akan kami lakukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, sekian dulu ya untuk acara kali ini. Aku berharap teman-teman tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada, tetap cuci tangan, tetap pakai masker. Nah, aku mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
atau perbuatan selama acara ini berlangsung ya. Aku Vika pamit undur diri. Terima kasih, God bless you. Bye. Bye. Thank you, Kopi. Thank you, Bu Indri. Terima kasih. Terima kasih.